Kemudian Mama Koda bin Abdulid yang berasal dari Babina yang mengirim posisi istek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat semua, beberapa hari ini saya tidak sangkalah dengan baru-baru ini kita dikejutkan mengenai berita pemain bola sepak Malaysia ataupun pemain kebangsaan dijadikan sasaran khianat sehingga menyebabkan kecacatan kekal. Pada awalnya Akhir Rashid yang dirompak kemudian dibelasah, dan daripada kejadian itu Akhir dikejarkan ke hospital dan menerima 6 jahitan, iaitu 4 jahitan pada bahagian atas kepala dan 2 jahitan di atas tapak kaki kiri selain sakit pada anggota badan. Dan mangsa kedua pula ialah Faisal Halim, dan yang terbaru pula ialah Syafiq Rahim, keretanya dipecahkan. Tapi dalam video kali ini sahabat semua, kita fokuskan kepada Faisal Halim. Sahabat semua, biasanya berita-berita seperti ini kita hanya dengar daripada negara-negara lain, khususnya daripada negara seberang lah, iaitu Konoha, dengan kematian disebabkan bola daripada satu kelab dengan kelab yang lain. Tetapi hari ini ia berlaku di Malaysia pula, bahkan menjadi-jadi sebagaimana yang menimpa Faisal Halim baru-baru ini. Secara umumnya boleh dikatakan ramai rakyat Malaysia yang minat tengok bola, lebih-lebih lagi jika perlawanan yang melibatkan Malaysia dengan negara-negara yang lain. Pasti akan riuh dan pelbagai program dilakukan dengan tayangan perdana dan sebagainya. Adapun bagi kelab-kelab, bagi saya sendiri mungkin tengok sekadarnya sahaja. Sahabat semua, zaman juga era bola sepak ni pemainnya silih berganti. Dan di Malaysia yang meningkat naik selepas Safawi dan Akhir ialah Arif Aiman. Dan dalam masa yang sama turut menjadi perhatian juga menjadi rebutan di kelab-kelab, iaitu Faisal Halim. Bagi saya secara individu, Faisal Halim ni adalah orang yang baik. Ia baik kepada keluarganya, baik kepada orang kampungnya. Saya berpakaian kasut RM15, RM20. Saya dalam golongan family yang susah. Tapi apa yang saya ada sekarang ni bukan untuk saya seorang, untuk family saya, orang-orang kampung saya, apa yang saya boleh bantu di kampung saya. Saya tak perlu rasa bangga ataupun sombong. Saya family man, saya orang kampung. Saya tahu macam mana etika orang kampung dan bermasyarakat dengan orang. Walaupun sekarang saya bermain di peringkat tertinggi, international Malaysia ke ataupun pasukan Selangor pergi ke Asia sekalipun, saya tetap tak rasa bangga sebab saya datang daripada zero. Bukan saya dilahirkan dah pandai main bola, tak. Saya daripada kosong, susah payah, titik peluh saya sendiri untuk saya berjaya. Apa yang saya boleh katakan, kita perlu menghormati orang, jasa orang itu penting. Dan diorang berdoa kepada saya, alhamdulillah apabila kita buat baik pada orang, rezeki kita lebih bertambah. Yang baik kepada penyokong-penyokongnya, siap bagi duit raya lagi. Jarang kita nampak pemain memberi duit raya kepada penyokong. Juga kejayaannya hari ini boleh dikatakan atas kerja kerasnya sendiri. Dan untuk makluman semua, Faisal Halim ini bermula daripada akademi. Nama saya Muhammad Fadal bin Abdulid, yang berasal dari Pulau Pinang, yang memiliki posisi striker. Sehinggalah kepada program Mencari Ramli. Dan bakatnya mula menyerlah di Pulau Pinang. Kemudian yang saya nampak lebih menyerlah selepas Faisal Halim bersama dengan Pahang. Dia selalu menjadi super sub dan rajin dalam padang sehinggalah menjaringkan gol. Sehinggalah Terengganu berminat dan menjadikan Faisal Halim ini ataupun Miki menjadi key player mereka. Dan daripada Terengganu lah Faisal Halim ini meningkat naik dan lebih menyerlah, sehinggakan siu pada setiap jaringannya menjadi fenomena buat rakyat Terengganu. Juga selepas itu, bila dia bermain untuk Malaysia, maka satu Malaysia pun akan siu ataupun meraihkan jaringan ala-ala Ronaldo. Dan sumbangan pada negara boleh dikatakan besar jugalah, sebab hasil jaringannya baru-baru ini di Piala Asia membuat rakyat Malaysia bangga dan tidak tunduk kepada Korea. Ya, yang juga pertahanan terbaik Series A 2022-2023, Kim Min Jae di Stadium Al Janub pada 25 Januari lalu. Pada perlawanan itu, Faisal juga, kalau ada panggilan kebangsaan, maka dia akan memenuhi panggilan tersebut. Dan musim lepas, Faisal Halim ini menjadi key player untuk pasukan Selangor, sehinggalah Selangor layak ke Asia musim ini, juga menduduki tangga kedua dalam Liga Super.
Tapi musim ni tahun 2024 baru nak mula. Bermacam-macam kejadian dah yang agak luar biasa berlaku di Malaysia. Dalam pengetahuan saya, sepanjang bertahun-tahun era bola sepak Malaysia ini sedia berganti, tidak ada lagi yang buat khianat sehingga ada niat untuk menghancurkan kehidupan seseorang pemain. Tapi tahun ini ia berlaku, dan ia berlaku kepada Faisal Halim. Dan daripada kronologi insiden ini, ia berlaku ketika Faisal Halim keluar membeli belah bersama istrinya, juga seorang anaknya, dan ditemani oleh dua orang rakannya di Petaling Jaya. Dan selepas membeli belah, maka mereka pun keluar daripada mall tersebut. Dan selepas Miki selesai membuat bayaran parkir, maka dia pun pergi ke kereta nak ambil kereta, lebih kurang 50 meter jaraknya daripada pintu mall. Jadinya ketika dia masuk ke dalam kereta, datanglah dua orang yang menaiki motosikal dengan muka bertutup menegur Miki. Makanya seperti biasa, Miki ini pun sebagai orang yang mesra, mesti dia akan sapa balik. Tetapi penjenayah yang boleh dikatakan durjana itu terus mengucapkan good luck dan menyimba asid kepada Faisal Halim. Dan asid itu terkena pada bahagian tangan kiri dan beberapa bahagian mukanya. Dan ketika itulah dia mengerang kesakitan. Sahabat semua, bila sebut asid, mesti kita akan terbayang bahayanya benda ini. Dan mengikut laporan, asid yang disimba kepada Faisal Halim itu adalah asid sulfurik. Dan asid sulfurik pekat lagi. Asid sulfurik ini, bahasa mudahnya untuk orang awam macam kita ni nak faham, adalah asid yang kuat dan menghakis. Bila terkena pada satu benda, maka ia akan masuk ke dalam. Bila dah di dalam, maka ia akan membakar. Sebagaimana eksperimen kepada isi ayam. Juga asid ini jika lama terkena, maka ia boleh menghakis sampailah ke tulang dan reput. Boleh dikatakan ia boleh melarutkan banyak benda. Sebagai contoh tisu, asid ini masuk ke dalam dan menghakis, membakar sehingga menjadi cecair. Dan asid inilah yang disimbah kepada Faisal Halim. Tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaannya, sehingga kan baju t-shirt Faisal Halim pun boleh cair, boleh reput, apatah lagi kulitnya yang lembut. Dan menurut laporan, tahap melecur itu sampai kepada tahap 4. Kalaulah dah sampai tahap 4, memang sangat kritikal. Sebab tahap pertama hanya melecur pada lapisan kulit bagian atas saja, dan tahap kedua pula melecur melibatkan lapisan kulit atas dan juga lapisan kedua, dan tahap ketiga pula melibatkan keseluruhan lapisan kulit dan juga saraf menyebabkan rasa kebas. Adapun tahap keempat melecur pada keseluruhan lapisan kulit sehingga melibatkan otot dan juga tulang. Saraf yang terlibat itu akan rosak sehingga hilangnya rasa sakit. Difahamkan juga luka-luka lecur dikira sebagai peratusan. Oleh itu, anggaran 1% melecur pada badan bersamaan ukuran selebar tapak tangan individu. Semakin tinggi peratusan permukaan kulit yang lecur, semakin teruk keadaan pesakit. Dan bila ia terkena pada muka, tangan, kaki dan kelangkan, ia dikira sebagai lecur yang teruk. Jadinya sahabat semua, tahap ketiga saja pun kita dah rasa kebas, apatah lagi tahap yang keempat yang sampai ke tulang. Sehingga kan Faisal Halim tidak dapat rasa tangannya yang melecur. Dan perbuatan penjenayah itu memang ada niat untuk menghancurkan terus kehidupan seorang pemain bola sepak Malaysia. Bukan setakat kerjayanya sahaja, tapi kehidupannya secara keseluruhan. Ya, masa awak skor tadi, apa awak rasa? Saya jujur, saya cakap memang sesebab ini adalah football. Tak apa, luarkan. Ini first goal saya dalam international, dalam peringkat dan peringkat yang tertinggi. Ini semua untuk anda, untuk rakan-rakan saya, rakan-rakan pasukan saya. Tanpa mereka, siapalah saya. Anak, nampak? Okay, so, itu anak dekat area tu. Anak Miki. Itu buah saya, anak saya datang. Sedih bang. Good game, Miki, good game. Dan yang terbaru ni, menurut laporan, Faisal Halim dah pun selamat dibedah untuk kali yang kedua. Allah, besarnya ujian kepada pemain negara ini. Dan dikatakan juga kemungkinan besar dia akan bersara awal dan hidup bukan lagi seperti sebelum ini, disebabkan kecatatan dan sebagainya. Betapa zalimnya pelaku ini. Dan orang yang zalim ini mendapat laknat Allah SWT sebagaimana firman Allah. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Dan peringatan juga buat kita semua sebagaimana sabda Rasulullah, jauhilah kezaliman kerana kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Semoga pelaku-pelaku itu dapat ditangkap dan dihukum dengan seadil-adilnya. Dan juga diingatkan bagi page-page yang melaga-lagakan rakyat Malaysia, troll dan menjadi batu api, ia juga termasuklah menganiaya orang lain, menimbulkan kebencian kepada orang lain. Terutamanya yang paling ketara ialah di Facebook. Hanya sekadar bola, tetapi ia memecahkan kesatuan ummah. Sedangkan bola itu hanyalah sekadar sukan, bukanlah kebencian. Apapun sahabat semua, sama-samalah kita doakan semoga Allah memberi kesembuhan kepada Faisal Halim dan kepada semua umat Islam yang dizalimi. Semoga juga Faisal Halim diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Juga semoga Faisal Halim diberikan kekuatan untuk menghadapi cabaran hidup pada masa akan datang. Dan sama-sama kita doakan juga semoga Allah bantu saudara Islam kita di bumi Ambiya.
yang dizalimi dan ditindas, dan umat Islam seluruhnya dimanapun mereka berada. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.